bahan untuk nyemprot ruangan. Satu liter air. Satu gayung air 1 liter. Ya. Kemudian Baiklin. Dikasih Baiklin. Maaf untuk merek ya. Oh iya, enggak apa-apalah. Kita mau buka pemutih ya. Yang putih, Bos. Putih, oh, yang putih. Yang plastik. 2 sendok. 2 sendok 8 mili, 16 mili. Kemudian ini Paypal Karbol, Karbol wangi. Karbol wangi. Airin dong Bu Linda. 2 sendok. Airnya. Ini untuk ukuran 1 liter air. Kemudian pembersih lantai. Saya pakai Soklin. Satu, harusnya satu tutup botol ya, karena ini dikirakin aja. Jadi kita pakai dua sendok. Untuk enggak, empat. Kalau tutup Soklin kan agak besar. Jadi saya pakai dua, empat. Empat. Ya. Nah, kemudian kita aduk. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam. Ya. Kita masukkan dalam botol ke dalam kompan atau jerigen semprotan hand sprayer. Iyalah orang Sunda mah nyebutnya semprotan. Semprotan kalau pakai bahasa mu teu ngalarti. Ini yang diajarin ini rakyat bukan petugas. Ya. Karena semprotan, semprotan. Dah. Itu untuk berapa liter air, Bu? Itu untuk satu liter air. Untuk satu. Satu penempat ini kita menggunakan 20 liter air. Jadi dosisnya 1-1-2 ya, Bu. Iya. Oke. Mudah kan? Bisa dilakukan oleh siapapun, oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak, oleh anak-anak. Selagi di rumah, di sekolah, di gedung kantor semuanya, kosongkan kantor, semprot sendiri. Seluruh daerah motor kita, mobil kita bersihkan, ya. Yuk, kita buktikan dengan sikap yang nyata ya. Oke. Jangan terus-terusan saling posting, saling nyalahin. Ini penyakit akan melanda siapa saja, baik yang suka nyalahin maupun yang suka disalahin. Sama saja, dua-duanya kena. Kalau udah kena ya sakit ya.